sih sampai gitu ceritanya. Sebelum lagi review kali ini gua bakalan review event Battle Frenzy itu ya. Aduh, masih sakit guys. Ini saya udah gak upload 2 hari nih. Aduh, ini gara-gara 2 hari itu saya sakit guys ya. Aduh. Udah, mungkin hari ini gua mungkin gak banyak ngomong dulu guys ya, karena ya tenggorokan saya kering. Aduh, batuk. Yaudah, jadi sini gua bakal review Battle Frenzy ya. Dan di sini ada itu ya, skin panah ya, pembakaran ya skin ya. Dan ada peti berlian. Ya ini buat rune-rune dan peti emas ya, flame namanya, flame ya, aku baru tahu namanya itu api guys ya. Dan namanya itu flame ya guys ya, kalau peti emas ya. Yang buat dapetin rune juga, tapi yang lebih cupu ya. Kalau yang peti berlian itu yang lebih pro ya. Dan ada juga yang namanya peti emas. Kok kayak kebalik semua sih ini? Pembakaran seharusnya kan di sapi gemuk. What the hell? Apa hubungannya sword effect sama sapi gemuk? Astaga, ini penerjemah bahasa Indonesianya Blockman Go ini gimana ini, woi? Nggak tahu lah, ini mungkin salah tulis ya. Kenapa efek kaki ya, efek jalan itu, efek kaki itu malah dibilang ring basket? Oh, mungkin buat bulatnya kayak ring basket kali ya. Ya, efeknya kayak ring basket kali ya. Yaudah, kita nggak usah ngomongin begituan ya. Ini yang cuman bener ini tuh cuman peti berlian ya. Sisanya ini gua nggak tahu bener apa enggak ya. Ini kenapa masih sapi gemuk gitu loh. Yaudahlah, mungkin mereka punya sapi guys ya, terus gemuk-gemuk kali ya di rumah kayaknya. Yaudah, jadi event ini kalian bisa mendapatkan salah satu dari yang ada di event ini. 6 apa namanya? 6 hadiah. 6 hadiah ini dari mode peringkat ya. Kalian main kalah atau menang ya kayaknya ya. Kalah atau menang kalian bisa, pas kalian kalah atau menang itu kan ke itu ya, ke tempat apa ya, gimana ya. Yaudah, nanti lah kita langsung aja ke sini dulu ya, biar gue jelasin ya langsung ya. Wah, buset. Udah, saya mungkin skip lagi ya. Oke, mungkin gua bakalan ini ya, nyantai dulu ya. Ya, ngambil-ngambilin looting lah ya, looting bisa dibilang ya. Terus gua naro barang aja ya guys ya. Wow, ya mohon maaf ya, saya udah gak upload 2 hari coy ya. Sebenarnya gua uploadnya tuh gak satu hari gak upload, besoknya upload, satu hari gak upload besoknya upload. Soalnya itu kalian jadi lebih ada luang waktu kan guys ya, luang waktu kan buat nonton video saya ya, gak setiap hari kalian nonton gitu loh. Maksudnya gimana ya, bisa dibilang kayak ada satu hari lah ya, kalau itu satu hari gua gak upload, mungkin satu hari itu kalian ada kerjaan gitu malah mau ingin nonton saya kan, jadinya mungkin gua uploadnya ya segitu ya, ya satu hari gak upload gitu, terus besoknya upload. Tapi ini udah dulu lebih dari satu hari karena saya sakit cuy, bahkan ini masih ada ya, tapi udah kurang sih. Ya, masih ada batuk-batuknya jelas itu ya. Ya udah. Jadi mungkin gua langsung maju aja ya. New, saya yang penting saya udah bikin komunitas ya. Bagi kalian yang enggak tahu ya, kalian cek aja di komunitas saya sudah mengatakan bahwa saya sedang sakit ya. Karena kayak flu gitu. Sini loh. Ini gua udah enggak main 2 hari nih guys ya. Apakah masih pro? Rating gue yang masih pro. Buset dah. Kita looting lagi. Mukul orang. Ini mungkin gue bakalan cepet apa? Bahkan bentar aja mungkin durasinya.
Soalnya gue masih perlu istirahat tuh ya, istirahat dari ya istirahat ya, supaya nggak terlalu sakit lagi loh ya, biar sembuh. Woi, sini lo, woi turun. Lari dulu, lari. Atuh. Oh, ini tim hijau ya. Tim kita hijau ya, bisa. Goodbye. Wah, Biro, Biro. What do you mean, Biro? What I... Apa ini? Jangan main TNT lah, Bang, woi. Astagfirullahaladzim. Mati dah lu. Atuh, mau pakai TNT tadinya. Oke. Tapi kok gak cepet juga ya, sampai 6 menit doang kan. Gak gitu juga gitu lah, yaudah lah coba aja. Gak apa-apa guys ya. Oke, di sini ada orang minta temenan. Jangan, gua pengen bersihin ya. Parah. Aduh. Kalau saya ngomong itu rasanya aneh aja gitu. Bersihin lah, woi. Eh, kira gua bisa digoceng. Wuih, 10. Oke, guys, kita beli. Ini sorry aja, ini gua uploadnya telat. Mungkin ini udah jam 3 ya, parah jam 4 ya. Dekat-dekat jam 4 tuh ya. Karena WP gua lagi lele tadi, guys ya. WP gua gangguan, coy. Gak tau kenapa itu ya, WP-nya nggak jelas banget dari pagi tadi tuh. Ih, nggak tahu kenapa ya. Lu kenapa turun terus naik lagi, kocak? Nggak jelas. Hello my parent, kenapa gua lag tiba-tiba ada suara ini ya? Woi, lu tahu gak gua punya trik rahasia lo? Trik rahasia jatuhkan kamu ya. Dari tadi ini kenapa nge-lag mulu dah? Bentar guys, gue cari di suara gue. Dari ini kenapa HP gue, coy? Ini emang yang banyak gangguannya banget ya. Bentar guys ya. Saya bener. Oke. Ya, saya skip sebentar tadi ya. Oke. Sabar aja guys. Saya sabar aja ya. Kesel banget tuh gue, sumpah. Itu guys ya, memori saya penuh jadi gak record. Wah, sampai 7 menit doang. Wah, gitu loh. Aduh, yaudahlah kita langsung bantai aja semuanya dulu ya guys ya. Buset dah, emang yang sering banget dah. Sial banget dah gue ya. Kenapa ya, sial banget ya gue hari ini ya. Aduh, udahlah kita berperang aja guys ya, kita berperang aja. Tuh kan kenapa lu jahat? Oh, gila dah. Itu di atas ada biru sama merah, merah kuning hijau warna-warni. Woi, ayah di atas ya, berperang aja ya, gua naik. Awas tuh orang kalau sampai nyerang gua ya. Gak bisa dong, gua kan pakai. Lu kira gua AFK? Oh, Repulse Sword ini anak. Repulse Sword kok mati? Cupu bisa Reaper Sword mati gitu. Ntar, ini kalau takut ada suara aja nih. Wah, buset, gak ada suaranya sih. Ya bener aja lah. Yaudah, mungkin gua ke base biru ya, karena ntar gua buang ini dulu. Gua beli kompas itu ya. Ternyata biru di depan sana. Oke, saya siap. Di atas. Bagus. Oke, kita pakai ini aja ya.
Tim kita juga lagi naik ke atas ya, Kisa. Oke, aduh. Saya skip dulu ya. Sempet-sempetnya nih orang gaya-gayaan kagak jelas. Mati ya lu ah. Kesel gua sama orang gaya-gayaan seperti ini ya. Woi, kamu itu orang cupu. Apa? Apa kau? Hah? Bisa gitu, coy. Bisa gitu. Kemana sih, Bang? Oh. Ih, kabur-kaburan mulu nih. Oh. Kesel banget dong. Woi, mau kemana? Mau kemana? Mau terbang? Gue punya terbang gak sih? Kayaknya gue punya terbang deh. Apa itu? Tiba-tiba menang sendiri. Tuh kan tadi saya dapatkan itunya. Ayo. Kan dapatkan saya tadi kan. Di sini bentar. Nah, itunya sudah mengurangkan tadi 4/5 dan dia aku tadi mendapatkan chest emas ya. Ya udah. Mungkin kita sudahi saja cuy karena ini durasinya udah kelamaan ya, buset, buset. Jadi saya sudahin dari sini dulu video kita cuy ya. Bye bye.